Hello guys, welcome back to my channel Hafiz Hasmi Vlog. So siapa yang dah subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe lagi, aku mohon korang untuk subscribe channel aku di bawah. Tekan klik subscribe di bawah dan tekan button notification kat tepi tu. Macam aku buat, aku try experimental dengan aku punya channel ni. Buat konten macam ni, kau tengok macam mana dia punya progress dia. Progress tu kau nak tengok macam mana, dekat analytic lah. Nanti kejap lagi aku tunjuk ke kau. Kau tengok niche content macam mana dia punya growing, dia punya view tu macam mana. Jika kau kata tak ada video lagi, kau tengoklah video orang dulu. Kau tengok orang buat video yang macam kau nak buat tu. Lepas tu kau tengok berapa watching hour dia. Sejam ke dia dapat berapa. Ha, tapi tengok jugalah subscriber dia. Jika subscriber dia dah 100,000, confirm lah sejam dia dapat 40,000, 30,000 macam tu view. Okay, kau kena tengok beberapa channel orang tu, kau kena study lah. Study perlahan-lahan, study berkenaan dengan niche content tu. YouTube buat macam ni sebab dia nak tengok kau orang punya progress sebenarnya. Masalahnya kau ni cepat give up ke tak? Bukan senang nak dapatkan 1,000 subscriber sebenarnya jika kau buat content kan. Jika kau berjaya dapatkan 1,000 subscriber yang original kan, kau dah tahu dah, oh macam ni kalau nak bekerja dengan YouTube ni, macam ni flow dia. Everyday kau kena buat video, kau kena buat ni, kau buat ni. Kau dah tahu dah method dia supaya kau lebih matang. Okay? Jadi bila kau buat original punya content, kau tahu apa tu kau punya subscriber punya intention. Maksudnya minat subscriber kau tu macam mana. Lepas tu kau tahu kalau kau buat video panjang ke video pendek ke, view akan jadi macam mana. So YouTube buat syarat ni supaya korang belajar dulu. Maksudnya syarat minimum yang dia bagi tu 1,000 subscriber, 4,000 jam tu, supaya korang belajar sebenarnya. So next tadi aku cakap dekat analytic kan. Dekat analytic contohnya, aku klik kat analytic ni. So sini yang aku punya sepanjang 28 hari aku dapat 48,718 view. Itu 28 hari ke belakang lah. Lepas tu kalau kau nak tukar ni, kalau satu masa kau tengok tiba-tiba tak ada view kan, kau tukar dekat atas ni. Kau ambil lah, katakan kau nak tahun berapa, tahun 2020. Ni sepanjang 2020. So macam aku dapat 60,000 view. So channel ni sebenarnya dah lama. Cuma aku baru aktif masa MCO PKP ni, baru aku buat balik channel ni. Dalam bulan berapa ni nampak ni? Bulan 5 lah. Okay, bulan 5. Lebih kurang bulan 5 tu aku baru start balik buat YouTube ni. And sebab kita tak ke mana. So ni. So tengok kalau sini kat bawah ni your top video. So macam aku punya video kat sini ada 40,000 view, ada 4,000, ada 2,000, 1,000, 1,000 macam ni. So disebabkan ni aku buat content original lah. Content original, dan siapa yang subscribe itu based on aku punya content tu sendiri. So nanti insyaAllah satu masa nanti dah cukup lah 1,000 subscriber dan juga 4,000 hour tu, 4,000 jam watching hour. So aku harap korang akan sampai ke level tu juga satu hari nanti. Buatlah hari-hari, buat video. And yang sebaiknya kau boleh post sehari satu video sebenarnya. So apa yang aku learning daripada YouTuber-YouTuber lain, yang YouTuber yang hardcore-hardcore sebenarnya, dia buat video kalau boleh satu video sehari. Dia buat macam tu. Kalau kita tak mampu lagi, cuba buat 2 hari satu video, 3 hari satu video, ataupun seminggu satu video lah paling kurang pun. Janji kena ada sentiasa update kita punya channel. YouTube ni dia macam kita tonton rancangan televisyen juga kan. Cuba kau bayangkan, hari ni ada rancangan televisyen, seminggu kemudian pula ada rancangan televisyen. Agak-agak orang nak tunggu ke tak? Tak kan? Okay, so jadi kau cuba update sebanyak mungkin kau orang punya video. Kalau tak mampu sehari sekali, buatlah 2 hari satu kali satu video. Kalau tak seminggu sekali, cuba try seminggu sekali dulu. Macam tu. So mungkin kita ada kekangan lah bila kita dah start balik bekerja kan. Mungkin ada kekangan sikit lah kita nak buat video tu. So cubalah paling kurang pun seminggu sekali. Okay, aku harap semua korang akan berjaya. Jangan lupa subscribe aku punya channel ni. Tekan button notification sekali. So nanti aku akan share lagi tips-tips berkenaan dengan YouTube. Itu mengikut pengalaman aku lah kan. So awal-awal kita akan buat kesilapan biasanya. Jadi jangan buat kesilapan yang sama. Jumpa lagi next video untuk YouTube TNT. Tips and Trick. Bye-bye.